Halo guys, hai semua. Welcome to Jus Channel. Bantu support channel ini ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Di video kali ini aku mau kasih lagi yaitu filter Instagram yang lagi tren banget di TikTok, yaitu filter dengan lagunya Panah Asmara dari Afgan. Untuk link download udah aku taruh di kolom deskripsi, dan ini sedikit tutorial untuk teman-teman semua. Pertama yaitu pembuatan look, seperti biasa rectangle, terus material baru, shader tape-nya diganti jadi flat, dan nyalain panah teksturnya. Lalu kalian tarik kamera tekstur dan ke add patch, terus pilih 2D transform pack. Terus tarik aja panahnya ke tekstur transform. Kalau udah kayak gini, tinggal kabelnya itu kalian panengin di bawah, terus tarik saskar lut dan sambungin ke tekstur transform dan masukin si lutnya, terus sambungin ke material nolnya itu. Dan dari kamera tekstur kalian sambungin ke tekstur transformnya di 2D transform packnya. Di scale-nya kalian ganti ke 0-1 maksudnya. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal ke canvas lagi, terus pilih rectangle. Ini untuk bikin si look aslinya dulu. Shader type-nya kalian ganti jadi flat. Lalu kalian nyalain panah teksturnya dan tarik si paskar lut dan sambungin ke si kamera tekstur, terus masukin lutnya. Kalau udah muncul seperti ini, kalian tarik yang rectangle satunya itu di atas rectangle maksudnya. Terus kalian ke add a patch dan pilih screen tab. Kalau udah, tinggal kalian tarik dari screen tab ke switch, dan dari switch kalian tarik ke look animation. Terus dari switch lagi kalian tarik di look animation, jangan lupa di durationnya kalian ganti 0,2. Nah dari switch tadi lagi kalian tarik ke delay. Lalu dari look animation kalian tarik ke switch. Nah, dari switch kalian tarik juga ke delay. Kalau patch-nya sudah jadi, kita tinggal tambahin si silhouette sunset-nya. Kalian pilih rectangle dan atur rectangle-nya. Lalu material baru, terus shader tape-nya kalian ganti jadi flat dan masukin tekstur si sunset. Terus blend mode-nya kalian ganti jadi multi. Kalau udah kayak gini, tinggal dinyalain panah dari visible rectangle 2, sambungin ke delay yang di bawah loop animation, terus dari rectangle 0 dan 1 kalian nyalain visible-nya, dan ya rectangle 1 sambungin ke delay yang ada switch-nya, dan delay yang bawah itu yang di bawah loop animation kalian tarik ke 0 dan sambungin ke rectangle 0. Jadi filter ini tuh ada interval kameranya yang bolak-balik seperti itu, sama ada si sunset frame-nya. Kalau udah kayak gini, tinggal kalian buat text musik. Dari switch kalian tarik ke single clip, terus dari single clip kalian tarik ke audio player. Kalau udah ke add a set dan pilih, kalian tak masukin dulu lagunya, kalian ke add a set, terus pilih playback. Untuk delay lagunya atau duration lagunya kalian dengerin dulu di sini. Untuk yang pertama, untuk si intervalnya di durasi 2,7, dan yang untuk si sunsetnya muncul di
durasi 4,3. Balik lagi ke tes musik, kalau udah ke audio playback tinggal kalian nyalain panah reset, lalu kalian pilih speaker dan audio speakernya, masukin audio playback terus nyalain panah audio di speaker dan mikrofonnya disable, jangan lupa di checklist. Tinggal kalian refresh aja. Dan ini kita simulation touch dulu dan filternya seperti ini. Untuk link download aku taruh di kolom deskripsi ya, dan password di surat kanan atas. Jangan di skip ya untuk mendapatkan passwordnya, karena password akan muncul kalau teman-teman tidak skip videonya. Bantu support channel aku ya. Yang punya saran filter selanjutnya langsung komen di bawah. Dan ini contoh filternya. Dan filter ini bisa dipergunakan untuk semua HP. Jadi filter ini mirip seperti filter yang lagi ada di TikTok, sound yang ada di TikTok, yaitu lagunya Kana Asmara dari Afgan. Untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya langsung komen ya di bawah. Dan yang mau custom filter bisa langsung DM Instagram aku. Dan untuk teman-teman yang mau filter Instagram atau filter yang udah aku kasih di YouTube ini mau diupdate, filter mana aja yang mau diupdate, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan buat komunitas kalau udah di update filter yang pilihan teman-teman. Aku bakal update filter-filter yang mau teman-teman update. Jadi komen di bawah ya, filter-filter yang udah aku buat, kira-kira mau filter apa aja yang mau di update ke versi yang terbaru. Langsung komen di bawah. Ini channel filternya, channel filternya lebih estetik. Jadi ada introvert mirror yang kiri kanan kiri kanan gitu, terus ada sunsetnya itu. Jadi link download udah ditaruh di kolom deskripsi ya. Untuk teman-teman yang punya saran filter selanjutnya langsung komen. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau pengulangan kata. Semoga teman-teman bisa kebantu untuk buat filter sejenis ada introvertnya seperti ini. Dan untuk selanjutnya aku juga bakal post lagi filter yang lagi viral di TikTok. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tahu filter terbaru apa yang bakal aku upload. Pokoknya filter yang lagi viral di TikTok. Dan kalau teman-teman punya saran preset, bisa juga komen di bawah mau dibuatin preset seperti apa. Untuk Lightroom juga bisa, baik di iPhone ataupun di Android. Jadi kalian tinggal komen aja mau preset untuk Lightroom ataupun preset untuk SparkEye, atau mau lagu-lagu viral di TikTok juga bisa. Jadi yang punya saran langsung komen di bawah ya.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau pengolahan kata, atau mungkin penjelasan aku kurang jelas, tapi semoga videonya bisa membantu teman-teman semua untuk bikin filter sejenis yang ada imperfect mirrornya. Dan yang mau tahu filter selanjutnya apa lagi, jangan lupa nyalakan notifikasi dari channel aku ya. Bantu support terus channel aku ya. Terima kasih banyak yang udah bantu support dan kasih saran. Kalau teman-teman suka sama filter yang udah aku buat, jangan lupa like ya. Yang mau custom filter, langsung DM ke Instagram. Untuk harga preset dimulai dari Rp25.000. Dan kalau yang mau custom filter seperti filter-filter yang terbaru, bisa juga langsung DM ke Instagram. Kalau mau tanya-tanya tentang filter juga, bisa langsung juga DM ke Instagram aku. Kalau teman-teman bingung cara uploadnya, kalian juga bisa komen di bawah, aku bakal buatin video cara untuk upload di Sparkhub biar teman-teman gak bingung lagi cara penggunaannya. Terima kasih banyak ya, sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu semuanya. See you.